di Malaysia yang membuat tentu lini pertahanan Indonesia tetap khawatir karena berkali-kali mereka mencoba mencetak gol. Ya, Nur Azam. Oh, kita saksikan pemirsa bagaimana tanda balas berhasil membalikkan sepak pojok dan berubah skor menjadi 0 atau 1-0. Malaysia unggul atas Indonesia di Stadion Shah Alam Selangor, Malaysia. Ya, tidak banyak peluang yang memang diperoleh oleh Tana Balan di pertandingan ini. Tetapi sepak pojok yang berkali-kali diperoleh oleh Malaysia akhirnya bisa mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Terlihat bagaimana umpan terukur yang diberikan oleh Safawi kepada Tana Balan yang mampu memenangi duel. Kita lihat lagi langsung menuju ke kepalanya tanpa terkawal. Bisa mencetak gol ke gawang dari Satria Tama. Gol pertama yang kemasukan bagi Satria Tama semenjak ia bermain dan memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2017. Ya, ketika proses terjadinya gol, jarang melatang, tapi memang tidak ada pemain Indonesia yang tadi juga melakukan lompatan untuk mengganggu bagaimana Jafri atau juga Tana Balan menyambut umpan dari Safawi. Kita lihat pemirsa bagaimana kali ini permainan dari Malaysia yang